Jangan lupa subscribe ya. Jadi ini dia guys, paket yang pertamanya. Lihat dong guys, ini tuh paket yang harganya 2000, penjualnya baik banget, ada tulisan ini. Langsung aja kita buka. Jadi guys, kuisi yang pertama ini tuh enggak license, tapi ini tuh tadinya harganya tuh 11,5, jadinya cuman 1500 guys. Aku belinya murah banget dong, walaupun belinya cuma 1000 guys. Lihat dong guys, tuh packingannya rapi banget, pakai kardus lagi. Ini dia guys kardusnya, ini banyak banget selotipnya dong. Langsung aja. Wah guys, ini dia squishy yang pertama. Jadi guys, aku tuh beli ini pom-pom Purin. Tadinya tuh aku pengen Cinnamoroll kalau nggak main Melody gitu kan guys, tapi yang diskon tuh cuma yang ini. Ya udah deh, langsung aja ini mau aku buka dari jaringnya. Aku bingung nih guys, kayak mana cara bukanya. Tapi guys, kita jangan semangat, tetap menyerah sampai kita bisa buka ini. Ternyata tuh guys, bukanya tuh didorong kayak gini dong. Waduh, aku nggak pernah guys beli squishy yang pakai jaring gini. Jadi nggak tahu, maaf lah ya, norak sekali. Waktunya kita keluarin squishy gemoy ini guys, karena dia tuh gendut banget dan super lucu banget sih. Karakter Sanrio kesukaan kalian apa guys? Kalau aku tuh My Melody yang pertama, yang keduanya Cinnamoroll. Langsung aja kita squeeze, dan ini ya bisa kelihatan lah guys ya, dia tuh nggak terlalu soft, teksturnya tuh padat dan nggak terlalu slow guys. Ya maklum lah ya, namanya juga squishy common. Nanti guys, squishy yang kedua tuh aku bakalan tunjukin yang beneran mantep banget guys, bagus banget, license dan murah banget, cuma 10.000, super jumbo lagi. Dan ini tuh wanginya tuh kayak wangi squishy pada umumnya lah ya, yang common gitu. Ya gimana guys jelasin. Dan aku tuh belinya di toko ini, kalian bisa lihat aja di sana, tapi sekarang tuh harganya udah kembali normal. Nanti kalian bisa lihat pas Shopee 11.11 ya. Ini dia guys paket yang keduanya. Ini tuh basah karena kena air hujan guys, soalnya di deket rumah aku tuh lagi hujan. Jadi langsung aja kita buka paket yang kedua. Ini squishy yang harganya tuh 10.000 itu ya guys, aku beli dari flash sale. Ini beneran harganya 10.000, segede ini dong guys. Langsung aja kita buka, kira-kira kayak mana ya squishy-nya. Jadi guys, aku tuh beli squishy ini di toko ini. Ini tuh toko langganan aku banget sih guys, soalnya packingnya tuh rapi walaupun cuman beli dikit. Dan ini langsung aja kita keluarin squishy-nya. Tuh gede banget gak sih guys, ini si landaknya. Ini tuh hedgehog dari Cutie Kreatif guys. Jadi kayak gini penampakannya, lucu banget guys squishy-nya tuh, dan super gede banget. Langsung aja kita buka, ini emang udah kebuka sih. Langsung aja ini aku keluarin dulu. Jadi kayak gini nih guys, tuh. Jadi di mukanya tuh banyak cracks gitu, karena itu dia di flash sale-in ya guys. Tapi udah nggak flash sale lagi sekarang, harganya tuh sekarang jadi 49.000 gitu sih guys. Dan ini belakangnya dong, langsung aja kita squeeze. Ya lumayan slow lah guys, cuman sayang sih kalau di squeeze terlalu lama, nanti dia bisa nambah rusak. Nih guys, lucu banget gak sih mukanya tuh, dia tuh cracks di situ, di mukanya ini semua. Nanti bakalan aku deko sih guys ini. Terus ada kupingnya, kupingnya kecil banget, dan belakangnya ini mirip salak gak sih guys tuh. Lucu banget sih, gak ada penyok sama sekali. Nah gini guys, jadi ini dia packagingnya tuh. Ini ada tulisannya Cutie Kreatif, dan ini packagingnya juga super gede banget, dan tuh do not eat, sama ada gambarnya juga tuh. Kita squeeze sekali lagi kali ya guys nih, biar kalian bisa lihat. Wah ini enak banget sih guys, cuman sayang banget kalau di squeeze terlalu keras. Dan wanginya tuh enak sih, kayak wangi roti gitu, dan gak terlalu nyengat. Soalnya guys, aku tuh gak suka squishy yang baunya tuh nyengat gitu guys, lebih suka yang baunya tuh soft. Dan di toko yang aku beli ini tuh banyak banget guys squishy yang lagi di flash sale-in, kalian bisa lihat aja, dan pastinya murah-murah juga dong. Oke guys, jadi segitu aja video aku hari ini. Buat kalian yang udah nonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Jangan lupa komen juga nih guys, kalian lebih suka yang mana, pom-pom Purin atau landak ini? Karena dua-duanya sama-sama lucu guys. Jangan lupa kalian lihat ya nanti pas Shopee 11.11. Ini langsung aja aku mau squeeze lagi lah ya, sekali lagi. Karena ini beneran-beneran enak banget guys buat di squeeze. Tuh,
slow juga. Ini bagian belakangnya. Wow, lucu banget. Oke, guys, dadah.